Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Galak. pagi semuanya. Masih berjumpa di channel saya, Awan Bengi Farm. Oke, kesempatan hari ini saya berada di Pasar Hewan Kebumen ini. Tepatnya di lapak sapi siapan untuk korban Hari Raya Idul Adha. Luker lah. Oke, ini yang di depan saya itu mintanya 21.500 tuh. Yang ini siapan-siapan kurban cukup banyak teman-teman untuk hari pagi hari ini. Oke, ini yang di depan yang sedang di bawah ini mintanya 20 juta. Untuk di pasar Kebumen itu masih bisa nego-nego teman-teman, jadi mintanya segitu masih bisa ditawar tergantung perjanjian akhir. Oke, ini yang lainnya itu juga banyak. Ini yang ini 20. Nah, itu pada melenuk-melenuk untuk sampai Hari Raya Idul Adha ya. Mantep lah ngisi semua teman-teman. Ini di depan saya itu sakit harga rata-rata itu sekitar 20 juta sampai 23 juta ini. Deretan sini korban siapan korban sapi PO. Ini masih sekitar 21.500 dan sampai 22 sampai 23. Ini untuk stok untuk Hari Raya Idul Adha lumayan sudah pada keluar ini teman-teman, jadi stoknya lumayan banyak. Ini 22 itu teman-teman. Bokongnya dari belakang juga lenuk-lenuk. Ini dipelihara lagi sampai Hari Raya Idul Adha itu masih untuk dijual lagi juga bisa, ditahan buat Idul Adha juga bisa ini teman-teman. Oke, ini untuk yang di belakang ini lumayan sudah jumbo-jumbo ini teman-teman, sudah sekitar 3 tahun setengah lebih ini. Ini sekitar poel 2 dan 3 ini. Kulitannya sudah juga sudah tua, sudah cukup umur. Untuk Idul Adha itu cukup bagus. Oh ya, untuk harga di deretan belakang ini yang besar-besar dan jumbo-jumbo ini pasaran itu rata-rata 23 sampai 25 juta ini teman-teman. Nah, nih gemuk-gemuk. Oke, kalau yang depan sini itu tadi 20 sampai 23. Nah, ini yang 23 sampai 25 juta itu dari belakang itu lebih ginuk-ginuk ini. Mantap-mantap sapi siapan kurban mulai keluar kandang ini menjelang untuk dagingan Hari Raya Idul Fitri juga bagus ini teman-teman. Gemuk-gemuk.
Ini rata-rata pasarannya dari segitu, 23 sampai 25 juta. Oke, kakinya juga bagus, tegak-tegak. Oke, ini untuk yang sampel harga mintanya 25 ini. Itu masih minta, tadi ada yang nawar 23, masih proses tawar menawar. Mantep mantep. Cukup besar ini teman-teman, tinggi untuk bobot buat Idul Adha juga sudah masuk ini. Oke, mungkin itu yang baru bisa saya dokumentasikan. Mohon maaf, mohon dukungannya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.